What kind of road? Did Jesus set an example for us? Ada beberapa pelajaran yang What kind of road? Jalan seperti apa yang I want you, my dear. I desire, my dear brothers and sisters, please read Matthew 26, chapter 26 and 27, and Luke 22. Ada pelajaran yang kita harus case of Jesus. Ambil dari kehidupan Yesus ketika di dunia ini, yaitu terdapat di dalam Matius 26 ayat Matius 26 sampai 27 dan kemudian Lukas 22. Kalau boleh nanti kita akan baca. For here we can grasp, we can get three lessons that we need to embrace. Dan dari ayat ini kita akan menemukan pelajaran yang kita harus pelajari, yang kita perlu lakukan supaya kita boleh sama seperti Yesus. Lesson number one is Jesus had agonized solely in the Garden of Gethsemane. Jadi pelajaran pertama yang kita dapat dari buku Matius ini dan Lukas adalah bahwa Yesus sendirian telah menderita di Taman Getsemani. Throughout his life on earth, he walked with his Father in his God in the God's presence. Ketika dia berada di dunia ini, dia berjalan di dalam terang kemuliaan dan kasih Tuhan, kasih Bapa. But that night he seemed to be shut off, shut out from God's sustaining presence. Tetapi pada malam pergumulan itu sepertinya surga terputus dari kehidupan Yesus. He exclaimed, "My soul is exceedingly sorrowful even unto death." Dan dia menanggung penderitaan sendirian sampai mati. In Matthew 26 verse 38. Di dalam Matius 26 ayat 38. I've read in English. Have you ever experienced that God seems to have forsaken you? Apakah kita punya pengalaman, pernah merasakan bagaimana sepertinya Tuhan meninggalkan kita ketika kita menderita? How did you deal with it? Bagaimana kita menghadapinya? For Jesus it was the most sorrowful night. Untuk Yesus malam itu adalah malam yang sangat menyedihkan, mengerikan. Three times he has uttered, "Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." Yesus mengatakan sampai tiga kali, "Kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu." Three times has humanity shrunk. Tiga kali kemanusiaannya muncul. In this hour of crisis, Jesus' human heart longed for comfort from his disciples. Pada saat seperti ini, Yesus sangat merindukan penghiburan dari teman-temannya, dari murid-muridnya. But he found none. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengerti atau ada di sana untuknya. They were all sleeping. Mereka semua tertidur. Is there a time in your life when you need a comfort and you don't know where to go and can't find even one? Apakah kita punya pengalaman di mana ketika kita benar-benar merasa perlu kekuatan, perlu penghiburan dan kita mencari tidak seorang pun yang menolong kita? And then we are sharing, if we do, then we are sharing God's suffering. Dirasakan Yesus, penderitaan yang dirasakan Yesus, bukan ketakutan akan kematian, tetapi it is the agony of God and man in one person coming face to face with sin. Apa yang dia penderitaan yang dirasakan adalah ketika manusia dan Tuhan harus berhadapan dengan dosa. Do we agonize over our sins?
Apakah kita pernah merasakan penderitaan melihat dosa kita? Do we see the terrible effect of sin in our? Ketika kita ketika kita menimbulkan rasa sakit, I beg your pardon. If we don't call sin by its name, surely that is not the road to glory. Ketika kita tidak bisa mengatakan dosa itu sebagai dosa, itu artinya kita tidak sedang menuju kepada kemuliaan. Because God hates sin. Karena Tuhan sangat membenci dosa. In this awful crisis when everything was at stake. Semua saat ini sedang dipertaruhkan. Ketika Yesus sedang bergumul, surga terbuka. And there appeared an angel to him from heaven strengthening him. Dan pada saat itu malaikat dikatakan datang untuk menguatkan Yesus. Do you know what the angel did? Apakah kita tahu apa yang did you know, malaikat sedang lakukan pada saat itu? The angel came not to take the cup of death that sin has brought. Malaikat tidak datang untuk mengambil cawan yang harus diminum Yesus, karena itu adalah upah dosa yang diakibatkan oleh dosa. But he came to strengthen him to drink the cup of the wrath of God. Tetapi kedatangan malaikat adalah untuk menguatkan Yesus untuk meminum cawan yang harus Yesus minum. But with the assurance of his father's love. Dan ini memberikan jaminan kasih Bapa kepadanya. He assured him that his father is greater than Satan. Bapa meyakinkan bahwa kasih Tuhan atau Bapa sendiri adalah lebih berkuasa, lebih kuat daripada setan. That he would see the travail of his soul and be satisfied. Dan penderitaan Yesus tidak akan pernah sia-sia. For he would see the multitude of humanity, including you and me, eternally saved. Dan kematian Yesus akan memberikan keselamatan kepada kita semua, kepada Anda dan saya, keselamatan yang kekal. There are certain times when we ask God to take away the burdens in our lives. Ada saat di mana ketika kita meminta Tuhan untuk mengambil masalah atau penderitaan dari hidup kita. But he doesn't. Tetapi terkadang tidak. Like this COVID-19, many ask, Lord, please, let this stop. Banyak orang yang mengatakan ketika pandemi datang, Tuhan tolong hentikan semua ini. But God seems doesn't work. Tapi sepertinya Tuhan tidak bekerja. Why? Kenapa? Because God wants us to experience his saving hands in these trying circumstances. Karena Tuhan ingin kita melihat bagaimana tangannya memberikan pertolongan kepada kita di saat-saat yang sulit. Because God wants to show to us that he is with us. Karena dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia beserta dengan kita. Consider Daniel and his friends. Pardon? Consider Daniel and his friends. Kita boleh mengingat Daniel dan teman-temannya. It was in the lion's den, in the fire they experienced the hand of God. Bagaimana mereka mengalami penyiksaan, persekusi, dibakar dan kemudian dibuang ke lubang singa, dan disitulah mereka melihat tangan Allah. Di dalam ujian kita melihat tangan Allah. Wherever, whatever the situation, whatever we do, wherever we go. Apapun situasi yang kita hadapi atau yang kita jalani saat ini. Even if it's the most dangerous place. Apakah itu kita berada di tempat yang paling berbahaya sekalipun? It
And even if it's the hardest situation, bahkan jika itu adalah situasi yang paling sulit, God is there. Tuhan ada di sana. Time is coming, and not too long anymore, when all of us must face one by one the terrible sting of sin. Tidaklah akan segera. Kita semua satu persatu akan menghadapi upah dari no dosa. No friends, no family will stand beside us. Tidak ada teman atau keluarga yang bisa menolong kita. For it is an individual cup that we need to drink. Minum bagiannya masing-masing, menjalani bagiannya masing-masing. We will not be treated citizens of heaven. Again. We will not be fitted citizens of heaven if we will not drink the cup. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga jika kita tidak melalui apa yang harus kita lalui, ujian-ujian yang harus kita lalui. Because as we share his glory, we also share in the suffering of Christ. Jadi, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, bukan hanya kita langsung menikmati kebahagiaan, kemuliaan, tetapi kita juga harus menikmati penderitaan Kristus. But be of good cheer, my dear brothers and sisters. Tetapi tetaplah semangat, karena Tuhan beserta dengan kita. He will see us through. Dia melihat kita, dia akan menolong kita untuk melalui semuanya. Lesson number two. Pelajaran nomor dua. Jesus had endured the anguish of betrayal and was forsaken by his disciples. Yesus telah menanggung penderitaan dan pengkhianatan ketika murid-muridnya meninggalkan dia. There are 12 of them. But Judas, Jesus accepted him, although he knew he would betray him. Mereka ada 12, tetapi yang 11 dipanggil dan yang satu menawarkan diri. Tetapi Yesus menerima mereka semua, walaupun dia tahu suatu saat nanti Judas akan mengkhianati dia. The opportunities and advantages offered to the 11 were also given to Judas. Kesempatan yang diberikan kepada 11 murid juga diberikan kepada Judas. In connecting this man with himself, Jesus placed him where he might day by day be brought in contact with the outflowing of his own unselfish love. Yesus berharap dengan berhubungan setiap hari Judas dengan Yesus, Judas boleh melihat bagaimana kuasa Yesus, kasih Yesus yang akan terus mengalir, yang akan mengubahkan dia. Though recognizing the divine power of the love of Christ, Judas did not yield to its supremacy. Tetapi walaupun Judas melihat bagaimana kasih Yesus, kuasa ilahi yang ada di dalam Yesus, tetapi dia tidak mau menundukkan hatinya kepada Kristus. He continued to cherish his own judgment and opinions. Dia terus memelihara penilaiannya sendiri terhadap Yesus. His dispositions to criticize and condemn until he gave in to Satan and sold his master. Wataknya yang suka mengkritik dan suka menghakimi akhirnya membawa dia kepada jalan akhirnya, yaitu menjual Yesus sendiri. How many of us are not willing to yield to Christ's supremacy? Berapa banyak di antara kita yang tidak ingin tunduk kepada rencana dan jalan Allah? And still cherishing our own opinion because of our pride, our worldly ambitions and self-supremacy. Dan kita terus masih memelihara cara berpikir kita, kesombongan kita, ambisi dunia. God calls us to die daily.
Allah memanggil kita untuk mati setiap hari. If we don't die daily, kalau kita tidak mati setiap hari, and that is not the road to glory, dan itu bukan jalan menuju keselamatan, kemuliaan. Peter, one of the other disciples, Petrus adalah salah satu murid yang lain. He said, "Lord, I am ready to go with you in prison and even to die." Petrus mengatakan, "Tuhan, saya mau ikut Engkau ke penjara atau mati sekalipun." But he failed. Tetapi dia gagal. He denied his Lord 3 times. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. And he even, you know, kept his identity as Christ's disciple. Dan bahkan dia menyembunyikan identitasnya sebagai murid Kristus. Christ called him to fight for his master. Allah memanggil dia untuk menjadi murid yang akan berjuang bersama dengannya. But Peter proved himself coward because he was afraid to suffer with his Lord. Tetapi Petrus menunjukkan bahwa dia seorang pengecut karena dia tidak mau menderita bersama dengan Kristus. Revelation 21:8 says, "The second death is the portion of the coward, for God has given us a spirit not of fear, but of power, of love and self-control." Wahyu 21 ayat 8 mengatakan bahwa Kristus tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh keberanian, roh kasih, pengendalian diri. Martin Luther mengatakan, "Nothing to fear except God." Tidak ada yang perlu ditakutkan kecuali Tuhan. Same in Matthew 10:28. Di dalam Matius, pardon, Matthew? In Matthew 10:28. Di dalam Matius 10 ayat 28. Yeah. It says that we don't fear the one who kills the body. Kita tidak perlu takut kepada seseorang yang bisa membunuh tubuh kita. But only the one who can kill the body and soul. Tetapi seseorang yang bisa membunuh keduanya, baik tubuh maupun jiwa kita. My dear brothers and sisters, are we actively fighting the warfare for our Lord? Apakah kita mengikuti arus dunia ini atau sebaliknya kita berjuang bersama dengan Tuhan? The disciples of Christ who in our day who disguises his faith through dread of suffering or reproach denies his Lord. Umat Kristen yang hidup saat ini yang berusaha menyembunyikan identitasnya ketika ujian datang, sama seperti Petrus yang menyangkal imannya. Yeah, it's like Peter when he denied Jesus in the judgment hall. Ketika dia menyangkal Tuhan di gedung pengadilan pada malam itu. How many times we have denied our Lord? Berapa seringkah kita menyangkal Tuhan kita? Every time we misrepresent Christ. Setiap kali kita tidak menunjukkan karakter Kristus, we are denying our Lord. Kita menyangkal Dia. And that is not the way, the road to glory. Dan itu bukan perjalanan menuju kemuliaan. But God calls us. Tetapi Tuhan memanggil kita to endure and to actively fight the warfare. Untuk menanggung warfare. Dan terus berjuang bersama dengan Kristus menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita. The anguish of betrayal. Sorry. Is a horrible thing. Ya, penderitaan Yesus adalah hal yang sangat mengerikan. And to be forsaken by his disciples is the most sorrowful, one of the most dreadful thing for Jesus. Ketika semua meninggalkan dia, itu adalah saat yang sangat menyedihkan. Unlike Jesus, time will come, and not too long, again I tell you.
tidak lama lagi Yesus akan segera datang. That even our friends, our families will betray us. Bahkan semua orang di sekitar kita, semua akan menghadapinya. So pray for your family. Jadi mari kita berdoa untuk keluarga kita. Pray for your friends. Berdoa untuk teman-teman kita. That they too will be able to see the Master's hand in these last days. Sehingga supaya mereka boleh melihat juga tangan Yesus di dalam setiap kesulitan kehidupan. For the last lesson from the life of Jesus. Pelajaran terakhir yang kita bisa dapat dari perjalanan Yesus selama dari penderitaan ke Kalvari dan ke kemuliaan. He was insulted, mocked twice, tortured by the scourge. Dia telah dihina, diejek, disiksa, dan dicambuk. For long hours of agony, reviling and mockery, it's all those things have been falling upon the ears of Jesus. Untuk waktu-waktu yang sangat sulit dan mengerikan itu, dia telah diejek. Dan semua ejekan itu telah Yesus dengarkan. Many of them called him Lord when he wrought miracles. Banyak orang memanggil dia Tuhanku ketika dia berbuat melakukan mujizat. But none of them acknowledge when he was dying on the cross. Tetapi semua meninggalkan dia ketika dia berada di salib kecuali kecuali the penitent thief who was saved at the last hour. Kecuali pencuri yang di sebelah kanan Yesus yang akhirnya bertobat di akhir daripada kehidupannya. How many of us call Jesus as our Lord when things are not going favorable? Berapa banyak yang di antara kita memanggil Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan kita? And acknowledge him as our master. Tapi ketika datang ujian kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan kita. Do we call Jesus our Lord, our master when he calls us to self-denial, self-sacrifice and suffering? Apakah kita memanggil dia Yesus tetapi kita masih belum memiliki penyangkalan diri, pengorbanan? I want to show you. I wish this will be shown. Saya ingin menunjukkan. I want to show you the replica of the scourge they used to torture Jesus. Saya ingin menunjukkan alat yang mereka gunakan untuk memukul Yesus. Replika model. Contoh. Can you see this, my dear brothers and sisters? Not yet. That is not yet. I'm sharing already. Yeah. Here is. Yeah. That is a replica of the whip they used to beat Jesus. Inilah alat, contoh alat yang digunakan untuk memukul Yesus. They call it 9 cattails. Mereka menyebutnya 9 ekor kucing. 9 ekor kucing. 9. Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and at the end of this there are hooks. Jadi alat ini dia ada 9 dan di ujungnya itu ada seperti pengait. Thank you. Every time they beat Christ. Setiap kali mereka memukul Yesus, his skin, kulitnya itu, I'll show you like this, akan robek, ditarik oleh hook pengait itu. It's been scorched or shattered little by little. Dan setiap pukulan itu akan merobek kulitnya.
When I was doing this photo, when I was searching this photo from American society, ketika saya mencoba mencari foto gambar ini, I couldn't even look at it directly last Monday, last Tuesday. Saya bahkan tidak berani untuk melihat gambar ini. Because this was a horrible photo. Karena gambar ini sangat mengerikan. Jesus. Every stripes. Setiap pukulan. That is because of our sin. Itu adalah karena dosa kita. But every stripes he received. Iya. Karena that is a love for us. Dan itu juga menunjukkan kasihnya kepada kita. A love that is stronger than any suffering. Kasih yang melebihi apapun termasuk penderitaan. How to close this? Hello? Yeah. Go on. We hear your voice, so keep continue. Okay, Jesus received physical punishments. Yesus menderita pukulan secara, hukuman secara jasmani. And tortured him more than a criminal. Mereka menghukumnya, memukulnya melebihi seorang kriminal. Yet in all those ordeals he failed not. Tetapi menghadapi semua siksaan itu, dia tidak gagal. He bore everything with firmness and dignity. Dia menanggungnya dengan martabat dan kehormatan. Are we ready to walk on the road to glory? Apakah kita siap untuk berjalan menuju ke kemuliaan itu? Does bearing the cross to Calvary gives us the sense of gratitude? Apakah ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan membuat kita tetap selalu bersyukur? Are we cheerful to stand beneath the burdens of life? Apakah kita tetap bergembira ketika kehidupan semakin menekan? We are not above our Lord and our Master. Kita tidak melebihi Kristus itu sendiri. The great controversy between the truth and error. Pertentangan besar antara kebenaran dan kejahatan. Between Christ and Satan. Antara Kristus dan setan. Will increase in intensity to the close of this world's history. Akan semakin meningkat menuju akhir sejarah penutupan dunia ini. My dear brothers and sisters, I encourage you to read the last book, The Great Controversy. Saudara-saudari yang kekasih saya, menghimbau supaya kita membaca buku Kemenangan Akhir. This book of this great controversy is a must book for every Seventh-day Adventist. This great controversy book is a must book for every Seventh-day Adventist. Buku ini adalah buku yang harus dibaca oleh setiap anggota gereja Masih Advent hari ketujuh. For this will help us. Karena ini akan menolong kita. This will help us to bear the cross going to Calvary. Itu akan menolong kita untuk menanggung beban kita dan memikul salib masing-masing. Christ's suffering paved his road to glorious victory over sin and death. Yesus telah menang melawan. Perjalanannya telah menang dan dia berhasil melawan kematian dan mengalahkan dosa. Here in America, people loves
here in America, Americans love comfort, convenience. Di Amerika orang-orang mencintai kenyamanan. They don't want inconveniences. Mereka tidak ingin mendengar tentang Yesus. But I always tell my husband. Mereka selalu mengatakan kepada suami saya. To learn the inconveniences in the burdens of life. To embrace the burdens of life. Again, sorry. I always tell my husband to embrace the burdens of life and to embrace inconveniences. Okay. Saya selalu mengatakan kepada suami saya untuk menjalani kehidupan walaupun kita menderita, kita tetap harus menjalani kehidupan. He always says, "I don't like hardship." Suami saya selalu mengatakan saya tidak suka kesulitan. But I tell him. Tapi saya mengatakan kepadanya. Hardship is the only way to walk going to the glory of God. Kesulitan hanya kesulitan yang membawa kita kepada Kristus. If Jesus walked on the road to Calvary, kalau Yesus sudah menjalani perjalanan yang sulit menuju salib, we too need to walk. Dan kita harus melaluinya juga. Jesus' love for you and me is stronger than death and suffering. Yesus mengasihi kita semuanya. Do you love Jesus? Apakah kita mengasihi Yesus? Is it easy to say when everything goes right? Ya, sangat mudah mengatakan aku mengasihi Yesus ketika semua berjalan dengan baik. But how do we address things? How do we address Jesus when everything goes wrong? Tetapi apa yang kita lakukan? Bagaimana kita bersikap ketika semuanya terlihat buruk? Can we say thank you, Lord? Apakah kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan? Before I end, I have a personal experience. Ketika sebelum saya mengakhirinya, saya ingin membagikan pengalaman kehidupan saya. Back in 20 last year. Tahun lalu I got sick and at the point of death. Saya sakit dan hampir mati. While I was in the hospital. Ketika saya berada di rumah sakit, I hear the nurses behind me. Saya mendengarkan perawat di samping saya. That all my vital signs are going down and down and down. Bahwa semua vital signs, my blood pressure, my heartbeat. Iya, tubuhnya semakin melemah. I didn't know what to say. Dan saya tidak tahu. In my heart, in my mind, I know in my mind, I have God. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, tetapi di pikiran saya tahu saya punya Tuhan. But in my heart I was really scared at time. Tapi pada saat itu saya merasa takut. But God has reminded me. Tetapi Tuhan mengingatkan saya that what I am going through is it will pass. Apa yang engkau alami semuanya akan berlalu. It was a terrible thing to be in the hospital. Dan itu sangat mengerikan berada di rumah sakit. It was a terrible thing to have different kind of procedures. Dan harus melewati berbagai macam prosedur. For 12 hours I had to lay down flat. Selama 12 jam setiap hari saya harus berbaring, benar-benar berbaring, tidak bisa berdiri. I cried and cried and cried. Saya menangis. But I remember. Tetapi saya ingat. That the pain I have was incomparable to the pain that Jesus had on the Calvary. Penderitaan yang saya alami pada saat itu belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus.
in the midst of in the midst of trying circumstances where I'm facing death. Di tengah situasi di mana saya menghadapi kematian, I just sang, thank you Lord for the trials that come my way. Saya mengatakan terima kasih Tuhan untuk semua ini. One of my favorite pastors back in the Philippines says, salah satu pendeta favorit saya di Filipina datang dan mengatakan, he says, the true faith, iman yang sejati, is exemplified during crisis, akan terlihat dan dimurnikan selama krisis. The Lord allows the enemy for a short period of time to do his wicked plans. Tuhan mengizinkan musuh untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam waktu yang pendek. But not to discourage us or neither dishearten us. Tetapi bukan untuk mematahkan semangat kita dan membuat kita takut. But to prepare us. Tetapi untuk menyiapkan kita. To keep us awake. Untuk membuat kita tetap terbangun. Are we awake, my dear brothers and sisters? Apakah kita, iman kita masih terbangun, saudara-saudaraku? Or are we still sleeping? Ataukah, apakah kita masih mengantuk? Do we see the time where we are live, where we live in now? Apakah kita bisa melihat waktu di mana kita hidup saat ini? Betapa gentingnya waktu saat ini? Do we see the, what is ahead of us? Apakah kita menggunakan masker? All of these things that are ongoing right now. Dan semua yang terjadi pada saat ini, they are to prepare us for the final battle that is soon to come. Adalah untuk mempersiapkan kita pada peperangan akhir sebelum dunia ini ditutup. Yes, we are in the perilous time, and there should be no time to be wasted. Kita berada di zaman akhir dan jangan kita membiarkan waktu kita terbuang sia-sia. If there was a time to be preparing for the great and final crisis, that is today. Jika ada waktu yang paling dibutuhkan untuk mempersiapkan kita terhadap pertentangan yang besar, itu adalah saat ini. Now is the time to forsake our cherished sins. Ini adalah saat di mana kita harus meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita. And to build a right saving relationship with Jesus. Dan membangun hubungan dengan Yesus Kristus. Now is the time. Ini adalah waktunya. To know your personal Savior. Mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. And how to become like Him. Dan bagaimana untuk menjadi sama seperti Dia. We cannot bring our riches. Kita tidak bisa membawa harta kita. We cannot bring our diplomas. Kita tidak bisa membawa titel kita. We cannot bring the things that we accumulate here on earth. Kita tidak bisa membawa apapun yang kita miliki di dunia ini. But it is only the character of Jesus that we can. Hanya karakter Yesus Kristuslah yang akan kita bawa. No more, no less. Tidak kurang, tidak lebih. In Philippians 3:10 it says. Di dalam Filipi 3 ayat 10 mengatakan, Filipi 3 ayat 10. It says I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection and the participation in his sufferings. Wait. Becoming like him in his death. I will read first in Indonesia. Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Death. Yes. It is a spiritual death. Again. We have to die daily. Death, it is a spiritual death to die daily. Kita perlu mati setiap hari. Karena itu adalah God did not call. Yes, go on. If you want to know Christ. Jika kita tidak menginginkan Kristus, we have to become like him in his death. Ya, jika kita ingin menjadi seperti Kristus, kita harus mati setiap hari. To walk the road of Calvary to glory. Ini adalah pelajaran yang kita bisa bagikan saat ini, bagaimana Kristus menjalani kehidupannya dari perjalanannya menuju ke salib dan kepada again. I cannot. What's in it? 1:6. Again, sorry. But God has given us a wonderful promise. Tetapi Allah memberikan kita janji yang indah. That he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Philippians 1:6. Dia telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kita dan kita dia akan menyelesaikannya sampai Yesus datang. My dear brothers and sisters, saudara-saudara yang kekasih, be faithful, tetaplah setia. In prosperity, di dalam situasi miskin. In adversity, di dalam situasi apapun, tetaplah setia. This is my prayer. Ini adalah doa dan pengharapan saya. Thank you. To welcome the word of God that we just heard. Untuk menyambut firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Let's praise God by singing from lagu Sion number 381. Mari memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Sion halaman 381. Let's stand and sing our lagu Sion number 381. Kita takkan tahu. Yeah.
Our Heavenly Father, our the author and finisher of our faith. Louder, please. Lord, we thank you for this. Our Heavenly Father, the author and finisher of our faith. Bapak di surga, terima kasih untuk waktu saat ini. We thank you for the message that you have given us. Terima kasih untuk pesan yang telah Engkau berikan kepada kami. May you give us the power, dear Lord, to look upon you. Tolong berikan kami kuasa untuk hanya memandang kepadamu. Because only through looking at you, hanya dengan memandang kepadamu, we can walk to the glory, to the road of glory. Kami akan bisa sampai kepada kekemuliaan. Let your blessing and your Holy Spirit be upon your church. Biarlah kiranya berkat-Mu dan kuasa Roh-Mu yang kudus akan memberkati jemaat ini. In Jesus' name we pray. Amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Our worship already come to an end. Acara kebaktian khotbah kita sudah selesai. Now we will continue to our Sabbath school. Sekarang kita akan melanjutkan kepada acara sekolah Sabat. Let's prepare our heart. Mari kita siapkan hati kita. Selamat Sabat untuk kita semuanya. Kita sangat bersyukur dengan penyembahan kita pada Sabat yang indah ini. Dan saya merasa terberkati dengan acara yang sudah dibawakan oleh Departemen Sekolah Sabat dan bergabung dengan anak muda. Dan saya percaya ini akan membawa sukacita juga bagi kita semuanya. Dan kami menyampaikan terima kasih banyak kepada anak-anak kami dan Mrs. Ellen yang sudah menyampaikan firman Tuhan, terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ini bagi saya secara pribadi sangat bangga dengan anak-anak kita lakukan. Jessica sudah jadi translator dia. Ya. Jadi teruslah dipupuk supaya bertambah juga pengetahuannya, bertambah pengalamannya, dan lebih dekat juga kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur atas acara ini. Untuk kegiatan kita ke depan, sebagaimana tadi malam diumumkan, nanti siang jam 2 Bu Manurung ya. Jam 2 akan dilanjutkan itu e-health. Jadi boleh bergabung supaya anak-anak dan bahkan kita kalau mengikuti itu akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di dalam menjaga kesehatan. Dan yang berikutnya untuk kegiatan Rabu malam kita masih diinformasikan nanti lewat WA grup kita. Dan yang berikutnya kita akan hubungi keluarga Tampu Bolon. Bila mana mereka sudah kembali, kita akan mengadakan penghiburan, ya, bagi keluarga Tampu Bolon. Ya, dan waktu acara pemakaman ada beberapa juga kita, saya lihat ada bergabung untuk mengikuti acara itu. Dan kita akan adakan nanti itu acara penghiburan dan biarlah untuk kekuatan bagi keluarga dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja.
Dan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu, kami akan sampaikan di WA grup kita. Dan yang berikutnya, sabat depan adalah sabat kedua. Maka kita akan mengumpulkan persepuluhan. Boleh mempersiapkan diri supaya kita membawanya di sabat berikut. Itu saja yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan biarlah kita tetap berbakti di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati. Our main verse is in 1 Peter 4, verse 12 to 13. Beloved, do not be surprised of the fiery torment that comes to you as a test, as if something extraordinary had happened to you. On the other hand, rejoice according to your part in the suffering of Christ, so that you may rejoice when reveals his glory. Let's pray. Our Father in heaven, now we want to start our Sabbath school. Lead us from the beginning to end. Thank you, Lord. Amen. We will hear testimony or mission story from Aldi Karangantel. Happy Sabbath, all of us.
our mission story is I would like to share my story based on my story. And the first one, I asked to God when my grandma died because I very love him, her, because when every night we sleep together because this is my grandma. And I asked him to God, why it happened? Because I didn't want my grandma to lose, because I wanted to stay together wherever I want to go. And then after that, because my religious background is not from the Seventh-day Adventist Church, because I'm from the Catholic Church. And then after that, I can't find the answer. And several years ago, when I am junior high school, after the graduate from class, and then I want to go into senior high school. And after that, I didn't find the answer about why God want my grandma lost, because I want. Happy Sabbath to all of us. Selamat Sabat untuk kita semuanya. The first one, when I asking to God. Pertama kali ketika saya meminta kepada Tuhan. When my grandma lost. Ketika nenek saya meninggal. Why it happened to me? Kenapa itu terjadi kepada saya? Because I want to stay with my grandma together. Karena saya ingin tinggal bersama dengan nenek saya. And whatever I do. Dan apapun yang saya lakukan. I really love her. Saya sangat mengasihinya. Brother, when I am finished the graduate from the junior high school. Ketika saya telah menamatkan SMA saya. And then I didn't find the answer. Saya tidak menemukan jawaban. And I go to the senior high school to for the first level. Sorry, tadi SMP, sekarang saya memasuki SMA. And I didn't find also the answer. Saya juga tidak menemukan jawaban. After that, several from the Seventh-day Adventist evangelism. Tetapi setelah itu, join? Came to our village. Seorang penginjil literatur datang ke kampung kami. And then tell about the truth. Dan mengatakan tentang kebenaran. But maybe the wrong things I have do is I don't want to die. Hal yang salah yang saya lakukan adalah saya tidak ingin mati. Because it is also against God. Karena itu adalah juga melawan kehendak Allah. And then I found the answer after that we studied the Bible. Dan sementara kami belajar Alkitab, saya menemukan jawabannya. Exactly, our fundamental in the Catholic Church is Bible also. Dan salah satu dasar iman kita yang fundamental adalah Alkitab. And when I move to the Seventh-day Adventist Church, is that we are believe the Bible too. Dan ketika saya akhirnya menjadi seorang Advent, saya percaya kepada Alkitab. And many lessons we have got from there. Dan kita menemukan banyak pelajaran dari sana. The part of number one is about Sabbath. Salah satunya adalah tentang hari Sabat. Because we keep the Sunday holiday. Karena sebelumnya kami bergereja pada hari Minggu. As our Sabbath day also. Sebagai hari Sabat yang kami tahu. And now I remove from the Catholic Church to Seventh-day Adventist Church. Dan saya akhirnya pindah dari Katolik ke Advent. And we study more about the resurrection after death. Dan kami belajar lebih dalam lagi tentang kebangkitan. And from the point of number two, I can find the answer about I don't wanna die. Akhirnya saya menemukan jawaban dan saya tidak ingin mati. And now, I think it is a wrong choice if about to God, tell to God if don't. Saya itu salah ketika kita mengatakan kepada Allah, Tuhan, saya tidak ingin mati. I think it is the wonderful, amazing to me, special for to me. Saya rasa itu sangat luar biasa, khususnya kepada saya. Because I know the truth about Sabbath. Karena akhirnya saya mengetahui kebenaran tentang hari Sabat. The resurrection. Kebangkitan. The second return of Jesus Christ. Dan kedatangan yang kedua kali. And I think the wonderful things I have to share to all of us here. Dan
bagi saya yang sesuatu yang indah untuk kita bagi, saya bagikan kepada kita semua pada saat ini. I don't know to speak English. Saya tidak bisa bicara bahasa Inggris. But praise God. Tapi puji Tuhan. When I to go into Adventist school. Ketika saya bersekolah di sekolah Advent. And we learn more from there. Dan mereka belajar lebih dan lebih lagi. And now I stand here to speak to all of you. But dan pada saat ini saya berbicara kepada kalian semua. It is not my glory, but tapi bukan untuk kemuliaan saya, tetapi to God be the glory. Hanya and untuk kemuliaan Tuhan. One thing to we have to know is satu hal yang harus kita ketahui adalah when we are in the Seventh Day Adventist Church, ketika kita berada di dalam gereja Masih Advent hari ke-7, you are full blessed in here. Kita penuh dengan berkat. That's why I encourage to all of us here. Itu sebabnya saya undang kita semua di sini. As the godly people of God, sebagai umat-umat Allah, and the remnant people of God, dan umat yang sisa, to stay faithful to our God. Untuk berdiri teguh di dalam iman sampai Yesus datang. This is my testimony to all of us here. Ini adalah kesaksian saya ingin saya bawakan pada saat ini. And may God bless each one of us. Tuhan memberkati kita semua. Thank you for the testimony. Now we will hear special number by Mendo and Friends. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang cawan lebur gembala.
anak-anak kecil yang berasal dari berbagai latar belakang ketika dikumpulkan dan diminta untuk menyatakan siapa Yesus, maka mereka ramai-ramai menyatakan bahwa Yesus itu penuh kasih. Waktu terus berjalan dan ketika mereka beranjak dewasa, maka mereka bertemu dengan orang-orang yang sama sejak kecil. Mereka yang pernah duduk bersama menuliskan bahwa Yesus penuh kasih. Sekarang salah satu di antara mereka menyebarkan gosip tentang sahabatnya yang lain ketika gosip itu terus merebak di antara mereka. Teman, saudaraku, saudara mereka yang digosipkan itu bertanya-tanya kenapa hal ini terjadi bagiku, apa salahku, bukankah kami ini berteman sejak kecil. Reputasinya hancur, nama baiknya hancur, dan dalam kehancuran dan putus asa, Yesus berbicara kepadanya bahwa, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian juga pengalaman Raja Daud memberikan kekuatan kepada kita yang berusaha. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Our Sabbath School Discussion will be gathered in panel Sabbath School Discussion by PHD Almendo Yewi, Pendeta Muda Wan Riano Tae Benu, Pendeta Muda Aldi Katanga. But before that, let's pray. Our Father in Heaven, thank you for your blessing. Now we want to start our Sabbath School Discussion. May your blessing be with us. In Jesus' name we pray, Amen. Good morning and happy Sabbath. We thank to God because He has given us a time in this Sabbath morning, and we can gather together here to worship Him. And we thank to all of you, God's people in the Team in the Raya Church, because has given us opportunity this morning Sabbath school for we bring the Sabbath school lesson. Oh ya, yeah. Jadi kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh umat-umat Tuhan, jemaat Team in the Raya, ya, untuk membawakan sekolah Sabbath, pelajaran hari Sabat yang suci ini. And now I'm not alone, but I have two friends, ya. Yeah. Jadi yang membawa kesaksian adalah saudara Aldi Katanga Teul dan saudara Almendo. Saudara Aldi berasal dari Sumba, yaitu Kupang, dan saudara Almendo dari Papua, ya. Yeah. Dan before we continue, could you pray? Let us pray. Our Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity you have given us. Now we are going to learn the Sabbath School lesson. Please bless us so we can understand the lesson well. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah yang kau telah berikan pagi kami pada saat ini. Kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Please bless all of us, anoint our heart and our mind, so whatever we learn, we will practice it in our life. Sehingga apa yang urapi hati kami dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari pada sahabat ini boleh menjadi berkat bagi kami. We surrender our prayer in the name of Jesus. Amen. Thank you, brother. Terima kasih. Our title in this quartal is In the Crucible with Christ. And our subject is this week is The Shepherd
disciples crucible. Dan ayat intinya dalam Mazmur 23 ayat 3. He restores my soul, he leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Jadi dalam pelajaran kita pada minggu ini mengenai gembala, dan mungkin saya bisa minta maaf. And sorry, before we continue, I hope we don't sleep while we study the Sabbath school lesson. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Itu dalam 1 ayat 3. All things were made by him, Jesus, and yet according to scripture, Jesus wept, and the Creator wept even more so. Jesus was the despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. The Creator, a man of sorrows, despised and rejected, and he once cried out, my God, why hast thou forsaken me? How could these things be? It's because Jesus, our Creator, was also our Redeemer, and as he was the crucified God, the Creator who took on humanity, and in that humanity suffered through a life of privation and toil that ended with him hang on a Roman cross. Jadi pencipta kita seorang yang penuh kesedihan. Dia pernah dihina, dia pernah ditolak, dan dia pernah berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu karena Yesus pencipta kita juga adalah penebus kita. Dan karena itu dia adalah Allah yang tersalib, pencipta yang mengenakan kemanusiaan, dan di dalam kemanusiaan tersebut dia menderita melalui kehidupan serba kekurangan serta kerja keras yang berakhir dengan tergantungnya dia di salib Romawi. Jadi pelajaran pada pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini adalah cawan lebur gembala yang mengingatkan kita bahwa Raja Daud sendiri adalah seorang gembala. Dia berpengalaman bagaimana dia menggembalakan hewan, domba, sapi, dan ternaknya yang lain di padang. Dan dia menggambarkan bahwa Yesus atau Allah kita adalah gembala, and we are sheep, dan kita adalah dombanya. Dan di dalam hari Minggu dikatakan bahwa siapa, apa yang kita pelajari tentang gembala dari masing-masing ayat berikut dalam Yesaya 40 ayat 11, ya, dia adalah he will gather the lambs, carry them in this bosom. Jadi dia menggembalakan mereka, menghimpun mereka, bahkan dia dipangku, ya. Maksudnya hewan atau domba-dombanya dipangku, di pangkuannya. Jadi kalau dalam Yeremia 23:34 dia mengumpulkan kembali. Jika ada yang hilang, domba-domba itu dikumpulkan. Jika ada yang hilang, maka the shepherd itu atau pengembala itu mencari untuk mereka kembali. Dan Yohanes 10 ayat 14 sampai 16 dia tahu, ya, he knows his sheep. Jadi dia tahu domba-dombanya, dan juga domba-dombanya mengenal pengembala. Dan di 1 Petrus 2:25 gembala sebagai pemelihara, ya. Jadi gembala adalah sebagai pemelihara jiwa. Dan ketika dalam hidup kita mungkin kita mengalami akan lembah atau kesusahan, kesakitan, tapi percaya bahwa kita memiliki
Allah sebagai gembala kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan pelajaran selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Almento. Happy Sabbath. To be honest with you, sejujurnya, I'm very nervous to stand in here. Sejujurnya saya gugup berdiri di sini. Because we do not speak in Indonesian, but we speak in English. Karena kami tidak berbicara hanya di dalam bahasa Indonesia, tetapi juga di dalam bahasa Inggris. Okay. I have Monday and Tuesday lesson with me. Saya akan membahas sedikit tentang pelajaran hari Senin dan hari Selasa. But let's take a look at this lesson. Mari kita lihat pelajaran ini. With Monday lesson, which is entitled, dengan pelajaran hari Senin dengan judul The Location of the Journey. Dengan judul pada hari Senin adalah lokasi-lokasi perjalanan. In our introduction Sabal School lesson, di dalam permulaan pelajaran hari Senin pada pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, imagine the paths of righteousness. Imagine the paths of righteousness stretching out before you, way out into the distance. Di mana pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, kita membayangkan suatu jalan yang terbentang luas di depan kita yang kita tidak dapat melihat ujungnya. But you know that at the end of the journey is home, God's house. Dan tapi kita tahu di ujung dari perjalanan itu adalah rumah dari Tuhan atau rumah dari Allah. Some part of the path are easy to walk along, but some of the paths are difficult. Sebagian dari perjalanan yang dijalani, sebagian adalah jalan yang easy, yang mudah maksudnya, dan sebagian perjalanannya terkadang susah. It was just like the people of Israel as they traveled from Egypt to the Promised Land. Sama seperti orang Israel ketika dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian atau ke Kanaan. Brothers and sisters, this lesson is related with our life today. Saudara-saudari, pelajaran yang kita pelajari pada saat ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. We are now on the way traveled home to heaven. We are waiting for the second coming of Jesus. Sama seperti kita pada saat ini juga, saudara-saudara, sebenarnya kita sedang dalam perjalanan menuju ke rumah. Kita sedang menunggu Kristus untuk kembali lagi ke dalam dunia ini untuk membawa kita. So brother and sister, we need to pray to God. Jadi saudara-saudari, kita perlu untuk berdoa kepada Tuhan to protect our path and to protect us wherever we go every day, even though we know that our Savior is with us. Saudara-saudari, kita perlu untuk percaya dan berdoa setiap hari agar Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita setiap hari. Because if we are walking in the wrong path, karena apabila kita berjalan di jalan yang salah, we could be died. Kita mungkin bisa saja mati dan di dalam banyak cara. In our lessons, we have some important reason why we have to walk in righteousness. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita telah diberikan empat alasan penting mengapa kita harus berjalan di jalan kebenaran ini. First, they are the right path because they lead us to the right destination. Kita perlu tetap berada di dalam jalan kebenaran ini karena jalan ini saja yang bisa membawa kita kepada tujuan yang benar. And second, they are important paths because they keep us in a harmony with the right person, the shepherd himself. Yang kedua adalah jalan ini penting karena jalan ini membawa kita untuk tetap bersama dengan orang yang tepat, yaitu gembala itu sendiri. And the third is they are important path because they are train us to be the right people like the shepherd. Jadi yang keempat, yang ketiga, jalan ini penting karena kita di
dilatih untuk menjadi orang yang benar seperti gembala kita itu sendiri. Then the fourth is, they are the right pets because they give us the right witness as we become the right people, we give glory to the Lord. Jadi alasan keempatnya adalah karena alasan ini memberikan kita kesaksian atau pelajaran untuk menjadi orang yang benar dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Let's jump into the Tuesday lesson. Mari kita masuk ke dalam pelajaran hari Selasa, which is entitled Unexpected Detour One. Ya, dengan judul Perjalanan Memutar Pertama Lembah. In Psalm 23 verse 4, the valley of the shadow along our journey, ada suatu jalan yang penuh dengan bayang-bayang di bawah lembah. Is follow in our journey, we have our valley of the shadow in our life. Kita memiliki jalan yang penuh dengan bayang-bayang di dalam kehidupan kita. We might end up in the place that we will never imagine, we will never think about. Dan kita terkadang perjalanan ini membawa kita kepada suatu tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Like now we have pandemic, we have COVID-19. Dan seperti sekarang kita tidak pernah berpikir bahwa akan ada COVID-19, akan ada virus corona. Tetapi inilah perjalanan yang kita harus lalui, seperti khotbah yang tadi kita sudah dengarkan. Dan selanjutnya kita mungkin sometimes we think and we ask to God, why at the path of righteousness lead us to the valley. Terkadang di dalam kehidupan kita sampai berpikir begini, kenapa ini kok jalan kebenaran tapi malah pimpin kita ke jalan yang seperti ini, ke dalam kehidupan yang susah, ke dalam kehidupan yang penuh bayang-bayang kematian. Dan kita kadang juga bertanya, why there is a valley, kenapa di sana harus ada lembah, padahal kan ini jalan kebenaran, seharusnya jalannya mungkin mulus. Dan kita bukan bertanya, are we in the wrong path? Apa mungkin kita salah jalan? Tetapi sebenarnya tidak. But sometimes our personal shadow is our life. Tetapi terkadang bayang-bayang itu adalah dari dalam diri kita. Terkadang kita mempunyai pikiran yang negatif. Sometimes we have negative thoughts in our mind, like when we are going to church and some people say, don't go to church, COVID-19 is apa namanya, sorry. Like, jadi ketika kita mau ke gereja, ada orang yang bilang, jangan pergi ke gereja, ada COVID-19, ada virus corona. That is our shadow in our life. Itulah adalah, apa namanya kita sebut, bayang-bayang di dalam kehidupan kita, rasa takut kita lah yang memberikan itu. In Revelation, we learn in divine worship last. Di jam khotbah kita telah mempelajari bahwa it's not the feelings that God give. Kita telah belajar bahwa di dalam khotbah, bahwa rasa takut bukan diberikan oleh Tuhan, tetapi itu muncul dengan sendirinya di dalam hati kita. Dan selanjutnya, if we go to the wrong path, God will take us. Like in Isaiah 29 verse 11 up to 14. Tetapi ketika kita berjalan di jalan yang salah, ada janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Says God will find us again. Tuhan akan mencari kita kembali dan menemukan kita. But now we are in captivity and God want us to learn some lesson to trust in Him. Dan mungkin sekarang kita berada di dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan ingin agar kita mempelajari suatu pelajaran untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, in James chapter 1 verse 2 until 4, our faith is testing now. If you and I are in the valley of the shadow of death in our life now, iman kita sekarang ada di dalam pengujian, seperti di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 mengatakan kita harus berdoa kepada Tuhan agar Dia dapat mengambil kita kembali. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Almendo yang telah memaparkan pelajaran di hari Senin dan hari Selasa. Jadi bagaimana pengalaman dari bangsa Israel, pengalaman dari Abraham ketika mereka berjalan, lebih tepatnya Abraham, dia tidak tahu kemana dia harus pergi, tapi itu adalah yang menuntunnya adalah gembala, meskipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dan saya pikir kita kalau membaca dalam hari Senin itu ada 4 pelajaran penting. Bagaimana ketika kita berjalan dituntun oleh gembala yang benar, ya, itu dikatakan bahwa the first they are the right paths because they lead to right destination, the shepherd's home. Jadi kenapa disebut jalan yang benar? Karena tujuannya adalah ke rumah Allah, ya. Dan yang kedua, second, they are the right paths because they keep us in harmony with the right person, the shepherd himself. Jadi kita dituntun kepada pribadi yang benar seperti gembala itu sendiri, yakni Allah kita. Dan yang selanjutnya itu di hari Selasa itu, bagaimana ketika kita di jalan kehidupan kita, mungkin kita menemukan atau mendapat kesulitan, lembah yang gelap sekalipun, apakah itu adalah jalan yang salah? Ternyata di bagian bawahnya dikatakan bahwa it was needful for him to traverse that darkness in order to learn not to fear. The shepherd is still with home. Itu dikatakan oleh Elizabeth Elliot bahwa itu bukan jalan yang salah, tapi itu mengajarkan kita bahwa itu dapat membentuk kita, ya, bahwa kita tahu bahwa kita memiliki gembala yang dapat selalu mengembalakan kita, dan kita belajar dari kita tidak perlu takut karena our shepherd selalu selalu bersama dengan kita, ya. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Aldi. Cek. Bisa nggak pakai translator? Soalnya pikir dua kali kalau nggak pakai translator. Boleh nggak pakai ada Saudara Almendo yang akan translate? Karena pikir dua kali, maksudnya keras sekali pikirannya nanti kalau ngomong bahasa Inggris lalu bahasa Indonesia. Our Sabbath in this week. Sabat kita pada minggu ini. Talking about our daily activities. Berbicara tentang aktivitas kita sehari-hari. Maybe our problems. Mungkin masalah kita. Maybe sometimes we facing the challenges in our lives. Dan mungkin terkadang kita menemukan apa tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. And based on our Sabbath school lesson is. Dan berdasarkan pelajaran sekolah Sabat kita. And God want to us so that we have to know about the temptation in our daily activities. Tuhan ingin agar kita mengerti tentang pencobaan-pencobaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. But the question is why it happened in our life. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi? I think when we do it is will doing is good. I think it is it's clear when we doing something in our life. Dan kita mungkin berpikir bahwa sesuatu akan berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita jika tidak terjadi masalah. And it happened is because itu terjadi karena let us look the first people, Adam. Mari kita melihat kepada manusia pertama, yaitu and Adam. When he fall in love, ketika dia sedang jatuh cinta, that's all happened the temptation in our life. Disitulah mulai semua cobaan, awal mulai semua cobaan. But there is one hope so that we can understand. Tetapi ada satu harapan yang kita dapat pahami. What is that? Apa itu? Christ died on Calvary. Kristus mati di Calvary. That is the way so that we have the right things. Itulah caranya agar kita dapat memperoleh hal-hal yang baik. So that we became as the godly people. Supaya kita menjadi umat-umat Tuhan. When the trouble happen in our lives or trials happen in our lives, ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, based on the
Monday and Tuesday lesson, berdasarkan pelajaran hari Senin dan hari Selasa, there are four parts so that we have to know, but I will tell you two things. Ada empat hal yang kita diberitahukan pada hari Senin dan hari Selasa, tetapi Saudara Haldi akan memberitahukan dua hal. We are a sinner. Kita adalah orang berdosa. But there is a shepherd. Tetapi ada seorang gembala. So that he can lead us to the truth way. Supaya dia dapat memimpin kita kepada jalan yang benar. So that we became as the righteousness personal. Supaya kita menjadi seorang pribadi yang benar. That is the hope. Itulah harapan. And maybe if we ask me some and sometimes we ask me something, what is happen in our trials happen in our lives. Dan terkadang kita terus berpikir-pikir di dalam kehidupan kita, kenapa ada masalah, kenapa ada pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. That is the answer. Itulah jawabannya. We are a sinner, God will lead us the truth way. Itulah jawabannya, bahwa Tuhan akan memimpin kita atau gembala itu akan memimpin kita kepada jalan yang benar. And he is a good shepherd. Dan dia adalah seorang gembala yang baik. And lead us maybe when we doing when we do our sinner. Dan dia masih terus memimpin kita walaupun kita sedang melakukan dosa. So that we can be righteousness person personal. Supaya kita dapat menjadi orang atau pribadi yang benar. And so that we have to know about the two things as the God leads is. Tetapi kita harus mengetahui dua hal yang dipimpin Tuhan. Kita harus mengerti cara Tuhan dua cara Tuhan memimpin. Maybe we have to read the Bible. Pasti kita telah membaca Alkitab. And then there is the amazing things so that we have to know. Dan di situ adalah ada hal yang luar biasa yang kita harus ketahui. When we fall in love, ketika kita jatuh cinta, and then we have to know that it is not we think it amazing. Dan mungkin kita berpikir, wah ini luar biasa. But we feel fell in sin, it is not good. Tetapi kalau kita jatuh di dalam dosa, sebenarnya itu tidak baik. But when we read the Bible, tetapi ketika kita membaca Alkitab, so that we can lead our mind, supaya kita dapat memimpin mengarahkan pikiran kita. When we walk through the storm, ketika kita berjalan melalui badai, and then many each one of us and witness the lesson. Dan mungkin beberapa dari kita di dalam pelajaran hari Rabu. How many of us there is not enemies? Dan beberapa dari kita yang tidak. Ada beberapa dari kita yang tidak. Beberapa dari kita yang tidak memiliki musuh. Maybe you can raise hand. I think me too. I have maybe a problem in our life. Dan kalau ada yang tidak punya masalah atau tidak punya musuh, boleh angkat tangan. Dan kalau kami secara pribadi, kami memiliki banyak masalah. That is the big problem. Itulah masalah yang sangat besar. And we have to understand ourselves. Dan kita perlu memahami diri kita sendiri. And I don't know, maybe your personal, saya have tidak, you enemies. Kami tidak tahu kepribadian musuh-musuh saudara masing-masing. But the amazing lesson we have to know today. Tetapi suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang kita perlu ketahui pada hari ini. But when God say, ketika Tuhan berkata, in Matthew chapter 4 verse. Di dalam Matius ayat Matius pasal 4. In Matthew 5 verse 44. Di dalam Matius pasal 5 ayat 44. I will read in English. Saudara Aldi akan membacakannya di dalam bahasa Inggris. 44. But I tell you, love your enemies and pray for those who are persecute you. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. But when we have enemies, tetapi ketika kita memiliki musuh,
Pray for them. Berdoalah untuk mereka. Who will persecute you? Siapapun yang menganiaya saudara-saudara. Pray for them. Doakanlah mereka. I think I can't imagine that. Dan saya rasa ini hal yang mungkin kita tidak bisa bayangkan ya. If he hurt me, jika saudara menyakiti saya, I want to hurt you also. Saya juga ingin menyakiti saudara. That is the humanity happen in our life. Itulah sifat manusia yang terjadi di dalam kehidupan kita. But Christ, maybe it is, I think that's why I say it is the amazing scripture today. Tetapi itulah yang Kristus lakukan, dan saya ingin katakan bahwa itu adalah ayat Alkitab yang paling luar biasa ya pada hari ini yang saya dapatkan. But not Christ also tell about if the one someone else had you pray for them. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa ketika seseorang membenci saudara, berdoalah untuk mereka. But Paul also tell like that. Tetapi let us see. Paulus in, juga mengatakan tentang itu. In Roman 12 verse 18 until 21. Mari kita melihatnya di dalam kitab Roma. Romans 12 verse 18 until 21. Roma pasal 12 ayat 18 sampai 21. Say like that. Berkata, if it is possible, as far as the depends on you, live at peace with everyone. 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, say the Lord. Saudara-saudari yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. That is the wonderful thing so that we have to underline. Itu adalah hal penting yang perlu kita garis bawahi. If our enemy is hungry, give them food. Jadi ketika mungkin musuh kita lapar, berilah mereka makanan. We can't imagine that if our enemy is hungry, give them food. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika musuh kita lapar dan kita memberikan mereka makanan. I think kadang-kadang juga enggak masuk akal ya. Tuhan juga memimpin orang tidak seperti yang kita inginkan. Tuhan, saya mau kalau dia mau menyakiti saya, ya udah aku gaskan aja kan, begitu kadang-kadang. Ya itu realita dan kita tidak bisa hindari, dan itu manusiawi. Dan inilah poin inti dari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Any of us here, mungkin beberapa dari kita di sini, we have to know about, kita perlu mengetahui tentang why it happened in our lives. Kenapa hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Because want each one of us here, karena masing-masing kita di sini, karena Allah mau bahwa kita masing-masing di sini, so that we can increase ourselves, supaya kita dapat meningkatkan diri kita. Maybe when we facing the challenging in our life, mungkin ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, when we facing the temptation, ketika kita menghadapi pencobaan, trials, perintangan, a burden, beban, pain, rasa sakit, and others what we just facing in our life, dan apapun yang mungkin kita baru saja temukan di dalam kehidupan kita. So that we can understand one thing. Kita perlu mengerti satu hal. That is the way so that we improve ourselves. Itulah cara bagaimana agar kita dapat mengembangkan diri kita. That is the way so that we can building our characters.
Itulah cara agar kita dapat membangun karakter kita. If we want to angry to each other, kalau kita mau saling marah-marahan, so that we can be patient in our life. Kita mungkin perlu untuk bersabar di dalam kehidupan kita. If we want to maybe to make some problem to each other, mungkin kita ingin berbuat masalah kepada seseorang, so that we to think first. Kita perlu untuk berpikir dahulu. And that is why God want to ask so that we have to know. Dan itu adalah hal yang Tuhan ingin supaya kita ketahui. And the lesson for Thursday lesson is, dan pelajaran untuk hari Jumat adalah, let us read in, mari kita baca di Psalm dalam 33 verse 6, Mazmur 23 ayat 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mazmur 23 ayat 6, kasih karunia dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umurmu, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. If we are in problem, apabila kita di dalam masalah, doing good for others, dan melakukan hal yang baik kepada orang lain, you will stay in the righteousness. Saudara-saudari, kita akan tinggal di dalam jalan yang benar. Kita akan tetap di jalan yang benar. Jadi Tuhan katakan, kalau kita terus melakukan akan hal itu, dan persis tadi seperti khotbahnya, bahwa kalau kita terus menjalani dan juga menerima tantangan itu, dan juga kita menyelesaikan masalah itu sendiri, akan menjadi umat, atau kita menjadi bagian Tuhan, dan kita akan menjadi pemenang. Itulah janjinya. Dan pelajaran kita pada saat ini adalah, di akhir daripada perjalanan ada sebuah perjanjian yang kekal, yaitu kekal selama-lamanya memperoleh keselamatan. Jadi jangan heran kalau kita mengalami masalah. Terus terang, saya juga manusia, kadang-kadang kalau ketika saya menghadapi masalah, saya juga kadang-kadang mengeluh, menggerutu, mengkritik Tuhan, dan itu tidak baik. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita katakan pada saat ini. And our lesson for today is, dan pelajaran kita hari ini, as the conclusion, sebagai kesimpulan, if we facing the challenging in our life, apabila kita menemukan menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, we have to think it first. Kita perlu berpikir pertama, as Christ died for us, seperti Kristus mati bagi kita, so that we have internal life in our lives, supaya kita dapat memiliki kehidupan yang kekal. But there is something we have to do in our life. Tetapi ada juga hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. We will facing the temptation. Kita akan menghadapi pencobaan, trials, dan rintangan. And many problems we facing in our life, daily activities, in our study, wherever we are. Dan hal itu terjadi dalam, tantangan itu terjadi dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam pekerjaan, pendidikan, dan banyak hal. But if we facing like that many things in your life, tetapi ketika kita menghadapi seperti itu, tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, never give up, look up, open Jesus. Jangan menyerah, pandanglah pada Yesus. I will read our message in Message to Young People, page 63. Saudara, kita akan membacakan bacaan dari bacaan amanat kepada orang muda. You will find help in Christ to form a strong, symmetrical, beautiful character. Satan cannot make of none effect the light shining from such a character. God has given us his best gift, even his only begotten Son, to uplift and enable and feed us, but putting on his own perfection of characters for a home on his kingdom. Engkau akan mendapat pertolongan di dalam Kristus untuk mengadakan suatu tabiat yang kuat, setimpal dan indah. Iblis tidak bisa meniadakan akibat terang yang bercahaya dari tabiat yang demikian. Allah sudah memberikan kepada kita pemberiannya yang paling baik, yaitu anaknya yang tunggal, akan meninggikan kita dan memuliakan derajat kita, serta menjadikan kita layak mendapat tempat di kerajaan surga. If we facing the problem in your life, apabila kita menemukan masalah di dalam kehidupan kita, God will make you so that we can as a godly man. Tuhan akan membantu kita untuk menjadi umat Tuhan. And may God bless each one of us. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Okay, terima kasih, Saudara Aldi. Tapi sebelum kami memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang perlu di... Oh iya, pertanyaan atau tanggapan untuk disampaikan, dan kami akan persilahkan. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa di pelajaran hari Rabu begitu menarik, bahwa dalam kehidupan kita, mau tidak mau, pasti kita memiliki musuh. Dan musuh itu adalah lembah, suatu lembah bagi Daud. Ya. Dan dikatakan bahwa dalam kultur budaya Daud waktu itu, ketika seorang tamu datang, dia memberikan yang terbaik. Ya. Dia memberikan yang terbaik, bahkan dikatakan bahwa diberikan makanan yang lebih. Jadi dia melakukan sesuatu kepada orang lain, bisa saja musuhnya, ya, itu lebih melakukan sesuatu kepadanya, berbeda dari yang lain. Nah, sekalipun musuh itu ada dalam kehidupan kita, yang paling menarik, ya, our enemies include those we see and those we don't. Whether we like it or not, we are surrounded. Yet, when we are with the Shepherd, not one enemy, visible or invisible, can steal what he has provided for us. Jadi ini sangat menarik, kenapa? Sekalipun dalam kehidupan kita banyak musuh, yang banyak orang yang tidak menyukai kita, mereka berusaha untuk menjatuhkan kita, sebagaimana pengalaman dari Daniel dan sahabat-sahabatnya. Mereka tidak bisa menahan akan berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sangat menarik, bukan? Pelajaran yang saya pikir sangat penting bagi kita, bahwa meskipun dalam kehidupan kita ada lembah, ada orang yang berusaha menjatuhkan kita, tapi meskipun dengan cara mereka, mereka tidak bisa menahan berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kami persilakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan waktu kami berikan. Silakan. Di sini ada pertanyaan titipan dari YouTube. Bagaimanakah agar kita tidak menyakiti orang lain dengan beralibikan firman Tuhan? Bagaimanakah agar kita tidak menyakiti orang lain dengan beralibikan firman Tuhan? Mungkin Saudara Aldi mau menjawab. Oh, ini karena belum dengar, mungkin lebih keras lagi. Iya, boleh. Bagaimanakah agar kita tidak menyakiti orang lain dengan beralibikan firman Tuhan? Iya. Aldi, maybe. Oke, okay, I will speak in bahasa. Memang terus terang ya, saya dari gereja ke gereja, saya tidak tahu di sini karena kebetulan baru pertama datang. Dari gereja ke gereja itu, kadang-kadang juga ada yang case-nya seperti ini, karena tadi berdasarkan pertanyaannya. Case-nya, aduh Pak Pen, itu dia itu anak itu gak gereja loh, dia maruk. Terus anaknya juga hal yang sama dia lakukan. Ini salah satu juga ya. Padahal di firman Tuhan katakan demikian dan lain sebagainya. Kira-kira itu salah satu case yang kuhadapi. Terus di jemaat yang lain juga ada yang katakan demikian. Pak Pen, pokoknya saya enggak suka yang begitu, harus begini. Itu realita. Itu yang saya dapatkan berdasarkan case kisah nyata yang bermasalah di jemaat. Terus yang ketiga, ada juga yang katakan demikian. Pak Pen, kalau dia masih ada di gereja, aduh saya kayaknya enggak pergi, lebih bagus saya pindah gereja. Itu masalah loh, masalah, dan itu terjadi. Nah, yang terjadi di jemaat. Nah sekarang kira-kira bagaimana kita kadang-kadang menasihati orang, kita sebut firman Tuhan, dia sakit hati jadinya.
Dan kalau saya rasa, saya pun kalau dikatakan mungkin dalam hati, mungkin kadang-kadang sakit hati. Pak Pen, katanya nggak boleh begini, tapi kamu begini pasti sakit hati juga. Dalam artian ada juga yang berani menegur. Tapi semuanya itu, kata Rasul Paulus, adalah sebagai cobaan untuk menjadi lebih dewasa. Coba, kalau ada nggak, ada juga orang tua yang didik anak begini. Kamu tuh ya, kalau begini nggak hormat sama mami. Akhirnya anaknya sakit hati. Kadang-kadang mana, coba, mana dari kedua objek itu mana yang kita harus bela? Orang tuanya kah atau anaknya? Kalau anaknya menerima didikan, berarti kita harus bela orang tuanya, karena anaknya harus menerima didikan orang tua. Tapi kadang-kadang juga didikan kita juga menyakitkan orang lain. Tapi sekalipun itu terjadi, jangan juga sakit hati. Karena kenapa? Ini tadi, supaya kita menjadi orang yang kudus. Sakit hati, beban, cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, itu adalah membentuk kita menjadi orang yang sabar, juga orang yang panjang sabar untuk menerima akan saran-saran yang lain. Nah, sekarang problem yang kedua. Tapi kan pakai firman Tuhan untuk menasihati yang lain. Nah, ini yang kurang pas. Bagi saya secara pribadi, saya tidak tahu bagi bapak, ibu, saudara sekalian yang berada di tempat ini, kalau kita mau hanya untuk memojokkan orang menyebutkan ayat Alkitab, lebih bagus jangan. Lebih bagus jangan. Ya iyalah, orang nanti dia sakit hati, dia enggak datang juga. Tapi kalau niatnya baik, silakan. Sok mangga tuh. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Jadi intinya adalah tergantung motif kita. Kalau motifnya salah, silakan diperbaiki. Kalau mau mendidik orang supaya orang itu lebih baik, Tuhan tidak pernah melarang. Lihat aja siapa yang pendamping dari Raja Daud pada saat mengambil istrinya Uria. Tahu, berani juga kan? Memang benar. Dia bilang, oh Tuanku Raja, padahal sebenarnya dia hanya punya satu istri. Dia langsung katakan begitu, dia hanya punya satu istri. Lalu ada lagi yang punya ribuan kambing banyaknya, tapi dia mau juga kambing yang satu itu karena saking cantiknya. Bilang, siapa itu saya akan kasih hukuman? Ya kamu sendirilah kira-kira. Jadi kalau niatnya baik dan benar, silakan. Tetapi bagi juga yang para pendengar, relakanlah hatimu untuk bertobat, kata Rasul Yohanes Kekasih dalam kitab Wahyu. Kiranya Tuhan memberkati. Mungkin bagi yang lain boleh ditanggapi, kalau mungkin kurang kiranya mungkin ditambahkan oleh jemaat. Terima kasih. Yeah, I think that's enough. Atau ada yang Pak Pendeta mungkin? You have any answer? Untuk mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita, mungkin ada kesimpulan dari saudara Aldi atau saudara Mendo? Cukup? Oke. Okay. And mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Heavenly Father, thank you for your blessing, thank you for your love, and thank you for your protection for us until now. We have learning about your word. Please bless us and give your Holy Spirit for us and help us for we can apply this your word in our daily life. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pengumuman partisipan sekolah sahabat untuk sahabat depan Juli tanggal 9. Pemimpinnya Steven Simanjorang, ayat inti oleh Stefani Simanjorang, dan bacaan mission oleh Duane Sinaga. We will close our
Sabbath School Worship by closing song number 250. Lagusyon nomor 215, Yesusku pikul salibku. The recognition is fit to stand and collect the offerings. Kita tutup semua rangkaian ibadah kita, kita akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau Tuhan atas segala kemurahan dan kasih yang tak putus-putusnya yang Tuhan berikan bagi kami. Yang Tuhan berkati perbaktian kami dari awal, pertengahan hingga berakhir saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu menjadi bagian dalam diri kami, dan semoga damai sejahtera surga akan menjadi milik kami. Tuhan, sementara kami juga telah mengumpulkan sedikit dari apa yang Tuhan titipkan untuk kami, dan saat ini kami kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan kami yang hidup. Tuhan, berkatilah persembahan ini. Tuhan, urapi masing-masing kami yang sudah memberikan, berkati usaha kami, usaha tangan kami. Semoga hari-hari yang akan datang boleh menjadi bagian dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan akan memberkati kami sebelum kami meninggalkan tempat ini. Iringi kami Tuhan, jagai kami. Angkat tangan-Mu Tuhan, berkatilah kami. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan mengurapi kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak ada dicatatkan di sini sebagai ucapan terima kasih, saya ambil alih. Saya rasa semua kita sudah mengambil bagian pada sabat ini, terlebih yang membawakan firman Tuhan serta yang mentranslate, saudari Ellen Grace Howell. Dia adalah dulu adalah misionaris di ICS dan sekarang telah tinggal di Amerika. Terpujilah Tuhan, walaupun di internet kita naik turun tetapi berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada semua partisipan, terlebih adik-adik kami yang pendeta muda dan PhD yang sudah membawakan diskusi sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dalam rencana pelayanan ke depan. Biarlah apa yang sudah dilakukan akan menjadi berkat bagi jemaat Cemindi Raya, kepujian kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus terima kasih kepada saudari Reni yang sudah mengkoordinir seluruh acara. Dan setelah kami diskusi, memang sangat bagus ketika anak-anak kita ambil bagian seperti ini. Tetapi beliau katakan untuk tahun ini dulu. Tahun depan baru kita pikirkan yang English Sabbath. Jadi kuartal depan tidak ada, kecuali nanti ada perubahan. Dan atas nama Gembala Jemaat dan seluruh majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami yang ambil bagian. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada semua anggota majelis. Satu case yang akan kita bicarakan nanti, tolong kumpul sebentar habis makan di sebelah supaya tidak ada lagi hal-hal yang simpang siur nanti informasi. Kita putuskan, kita eksekusi apanya mengenai ini semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat sabat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Thank you.
Oke. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh hati kami bersyukur.